Iya, kawan. Apa ini? Apa pendapat Ustaz tentang perlindungan aman? Adakah dia termasuk dalam kategori amalan teroris atau tidak? Perlindungan aman ni ulama beza pendapat. Sebab dia ni macam benda baru lah. Nak tunjuk perasaan pada pemerintah. Tapi nak tunjuk perasaan ni, dia boleh jadi tunjuk perasaan gembira dan tunjuk perasaan tak puas hati. Kalau kita kata demonstrasi itu haram dan bid'ah, maka semua demonstrasi termasuk tengok bola, termasuk apa ni, maraton, atas nama perhimpunan semua tak boleh. Tapi saya katakan, kalau perhimpunan itu, pada saya lah, kalau saya tak pernah pergi pun demo ni, sebab saya rasa macam oh masa ya. Tapi kalau dia orang nak buat dan dia orang menjaga adab-adab, so tak apa, jangan bawa senjata lah. Kalau dia bawa senjata tu problem lah. Jangan buat kerosakan. Just nak pergi berhimpun. Tapi kalau berhimpun, jangan pergi berhimpun tempat orang nak lalu. Jalan raya. Ada sakit jantung orang, langsung tak boleh nak pergi hospital. Sebab apa kita berkumpul atas jalan? Pergilah berkumpul dekat padang. Tunjuk yang kita tak puas hati, kan? Ataupun kita menulis ke? Menegur, kan? Jadi, saya secara peribadi, saya kurang setuju kalau perhimpunan aman tu dibuat mengganggu orang ramai yang lain. Saya tak setuju yang tu.